Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku ucapkan dulu ya, karena masih suasana Idul Fitri, yaitu Gus Beti bersama keluarga ya semuanya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin ya atas segala khilaf. Dan juga ini sebetulnya harusnya suara santai ya, tapi karena aku takut dia terlewatkan sehingga aku lupa lagi, maka cepat-cepat aku bikinkan videonya untuk unggahan di YouTube dan aku segera bahas, karena kadang-kadang nanti ada masalah lagi, tertimbun lagi, jadi lupa lagi gitu. Jadi mumpung masih ada dalam segar ingatanku, segera aku angkat menjadi tajuk kajian kita bersama gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya ya, kita ucapkan terima kasih untuk seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh. Momonya lagi main-main. Sana sana sayang, momo sana, jangan ganggu. Sini. Dia lagi seneng main-main. Kucing kesayangan. Oke. Aku ulangi ya, masukkan kamar coba, masukkan. Ya, nah, lagi kalau pagi-pagi dia atraktif banget. Ya, oke aku ulangi ya. Untuk kalian yang ada di mancanegara atau di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Linknya saja di share. Kalau berkenan enggak ya nggak usah gitu ya. Jadi jangan dipotong-potong ya. Videonya aku seperti itu. Entah yang beberapa kali ya. Diunduh terus dipotong-potong menjadi 1 menit, 2 menit atau berapa. Orang kajiannya aja satu jaman kok, terus dari yang 1 menit itu apa yang bisa didapatkan? Kan meleset nanti pesan yang mau disampaikan ya. Jangan begitu. Silakan kalau berkenan, kalau mau, nggak mau juga nggak masalah. Linknya aja bisa. Selanjutnya semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya. Dan aku tidak bisa sebutkan satu-satu di antara kalian. Semuanya lah aku terima kasih ya yang sudah doakan aku dan keluarga dengan baik. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi kalian yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah ya, doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya Rabbal Alamin ya. Oke. Kita mulai kajiannya. Aku jelaskan dulu di sini. Ini kajian nggak bisa instan ya. Yang di TikTok kajian-kajian Gus Beti itu dia singular ya, tidak strike dan nggak bisa instan. Jadi nggak bisa dicomot-comot gitu terus ngerti, nggak geblek iya. Jadi memang harus punya
kesadaran, kemauan dari dalam diri untuk belajar. Ya, sorry. Di sini bukan perdebatan, di sini memberikan pembelajaran. Nanti kalau mau lihat Gus Buti hadir dalam perdebatan, silakan lihat di komal-komal lain ya. Komal ini sementara Gus Buti gunakan untuk memberikan kajian, gitu aja ya. Oke. Untuk yang sudah ngaji di TikTok tentunya tahu ya. Aku sudah jelaskan dulu ada koherensi. Ya. Ini satu. Yang kedua ada korespondensi. Ya. Ini aja kita pakai. Sebetulnya ada lagi parameter untuk kita lihat itu firman atau omongan manusia atau ayat sisipan ya. Kita pakai dua ini aja dulu. Nanti ada satunya itu bahasa ya. Karena terjemahan kitab suci itu mbok sampai jungkir balik dia bukan kitab suci. Gitu ya. Makanya namanya terjemahan mau 1000 kali diedit dalam 1 tahun itu enggak ada masalah orang terjemahan. Ya. Oke, tapi itu tidak kita sedang diskusikan. Ada constraint kalau kita bikin karya ilmiah itu ya di kampus-kampus namanya constraint, batasan. Yang kita ambil adalah koherensi dan korespondensi. Ini korelasinya ke fakta alam. Ya. Ini korelasinya ke redaksional antar ayat gitu ya. Gampangnya gitu. Redaksional atau pernyataan antar ayat. Pernyataan antar ayat. Ya. Misalkan ada ayat gitu ya. Beret mengatakan apa gitu ya. Ini ayat yang diklaim sebagai firman. Kan gitu kan? Di kitab suci apa saja? Ini berlaku universal ya, bukan menurut Islam, menurut Kristen, menurut Hindu, Buddha. Enggak, ini berlaku universal. Ilmu itu, kebenaran itu harus universal. Gitu ya. Oke. Apabila sesuatu yang diklaim sebagai firman, ya, kita uji secara koherensi tidak lulus, maka dia sesungguhnya bukan firman. Bagaimana cara menguji koherensi? Pernyataan itu diketemukan dengan fakta alam, sejalan nggak? Kalau nggak sejalan sampai mampus, ini bukan firman. Tolong yang di TikTok jangan lupa tap-tapnya ya, nanti kalau nggak ditap-tap diputus dia ya. Aku kan nggak bisa kalau selalu ngontrol ya, beri kajian ngontrol TikTok, YouTube gitu ya, terpecah nanti. Tolong bantu ya. Oke, aku ulangi. Sebuah firman yang diklaim sebagai ucapan Gusti Allah Agung ya, kita uji secara korespondensi. Caranya gimana? Pernyataannya itu bertentangan dengan fakta alam tidak? Kalau bertentangan berarti dia bukan firman. Ya. Misal nih, misal ya. Misal gue kasih contoh ya. Bagaimana kalau kita baca di kitab Kejadian di awal itu ya, malam atau siang dan malam atau terang dan gelap itu terjadi padahal mataharinya baru diciptakan hari keempat. Nih. Berarti tidak sesuai dengan fakta alam. Karena fakta alam mengatakan terjadinya siang dan malam ya, terjadinya terang dan gelap itu karena perubahan posisi matahari terhadap bumi yang kita tempati ini. Itu fakta alam. Jadi enggak mungkin ada siang dan malam, ada terang dan gelap ya di hari pertama, kedua, ketiga karena mataharinya baru hari keempat dibikin. Nah, itu berarti bukan firman. Ya. Berikutnya
Di Al-Qur'an dikatakan ya, dulu apa ini? Habitat kehidupan kita itu satu yang padu. Ya. Lalu seperti dipisahkan gitu ya. Ya. Dipisahkan, kan begitu pernyataan Al-Qur'an. Nah, kita uji dengan fakta alam. Ternyata para saintis mengatakan juga begitu, yang kita kenal dengan teori Big Bang, ya. Ya, jadi dulu satu begini, ya. Begini terus dipisahkan. Ya, yang itu ada 6 masa ya, 2 masa ini, 2 masa ini, 2 masa ini gitu. Ya. Itu lengkap penjelasannya di Al-Qur'an ya. Itulah yang aku katakan bahwa ada proses, enggak langsung jadi bumi dan langit, enggak, ada proses. Tapi kalau Allah mau bikin langsung jadi ya bisa, tapi Allah enggak mau. Makanya itu aku ingatkan lagi kalian ya. Kalau membaca terjemahan depan, kun payakun, itu kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Karena di posisi terjemahan itu, Gusti Allah Agung itu seolah-olah menjadi tukang sulap. Jadi maka jadilah. Enggak begitu. Itu kan fiilnya kan mudore, yakunu itu kan mudore. Maka yang tepat, jadi maka akan jadilah. Jadi kita itu alhamdulillah ya, sebagai orang Islam kita dilengkapi ada original text, ada terjemahan. Makanya jangan bosen-bosen untuk ngampiri original text-nya, karena kan sudah disediakan. Kalau seperti saudara Kristen kita kan yang dipegang itu terjemahannya saja gitu loh. Mereka kalau mau mencari original text-nya harus cari-cari lagi. Kalau kita kan enggak, makanya setiap terjemahan itu tidak boleh terpisah, harus ada original text-nya gitu. Ya. Makanya kun fayakun itu seharusnya diterjemahkan jadi maka akan jadilah. Jadi akan itu proses menuju jadi. Enggak terus simsalabim abrakadabra jadi terus jadilah, enggak begitu. Itu nanti hubungannya dengan firman ya. Kita bikin bahasan tersendiri nanti Yohanes 1 pasal 1 bagaimana ceritanya firman yang itu tidak personal kok jadi personal dan itu mengarah ke Yesus. Itu nanti kita bicarakan ya. Oke. Berarti pernyataan Al-Qur'an bagaimana proses terjadinya semesta yang kita tempati ini sesuai dengan alam, dan itu kita bisa cross check dengan pendapat para pakar saintis dengan teori Big Bang, itu kalian bisa cari gitu loh. Ya. Itu yang namanya menguji secara koherensi. Ya. Enggak tahu lu pernah dapat kajian gini enggak? Kalau di pondok enggak ada seperti ini. Ini kita ini kan ekstra parlementer gitu loh. Di pondok enggak dijelaskan metodologi seperti ini. Ini metodologi umum ya. Di kampus-kampus tuh begini. Rasionalitasnya harus kita mainkan. Itulah yang namanya seperti grup kajian kita ada Isra Islam Rasional gitu loh. Bukan pokoknya. Kalau pokoknya itu preman ya, itu pokoknya. Dikasih tahu pokoknya. Militer ya itu pokoknya suruh tembak dia ya, pokoknya disuruh tembak gue tembak gitu. Kita itu berpikir nggak kesana ya, jelas ya, koherensi ya. Ini aku hapus karena kita tidak akan membicarakan ini. Oke, yang di YouTube ya, semoga selalu always, tidak pernah never. Yang di TikTok juga tap-tapnya tolong ya dibantu ya supaya nggak di-cut sama TikTok. Aku belum bisa baca komen yang masuk dari kalian ya, tapi insya Allah nanti di akhir aku baca lah ya, sebagai bentuk apresiasiku. Oke, sekarang kita fokus ke korespondensi. Koherensi sudah kita bacakan tadi. Korespondensi itu adalah ya, redaksional pernyataan antar ayat itu bertentangan nggak? Kalau bertentangan itu jelas bukan ayat salah satunya. Karena kalau ada dua yang bertentangan itu bisa jadi satu benar satu salah, bisa jadi dua-duanya salah. Gitu loh. Kecuali dia bisa dikomplementerkan sebagai pelengkap satu kesatuan. Masalahnya lihat, itu komplement atau bukan, yang kemarin sudah aku jelaskan kan? Ya.
itu merupakan pernyataan komplementer atau enggak gitu loh. Itu kita harus lihat konteksnya. Kan aku sudah bilang bahwa teks itu akan diikat oleh konteks gitu. Ya. Oke. Korespondensi itu ya apabila dua pernyataan di dalam ayat-ayat kitab suci itu bertentangan. Ya. Sini dia bilang A, di ayat sini dia bilang B. Maka ini terjadi kesalahan korespondensi, kesalahan redaksional pernyataan. Karena nggak mungkin Gusti Allah Agung itu berbeda pernyataannya. Ya. Dia kalaupun bisa disamakan karena berbeda, itu harus ditunjukkan dulu bahwa itu komplementer. Ya. Bukan saling diametral. Diametral itu saling berhadapan. Nah, kalau di sini dikatakan A, di sini dikatakan B, maka kemungkinan pertama A itu benar, B salah. Kemungkinan kedua A salah, B benar. Kemungkinan ketiga A salah, B salah. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin A benar, B-nya juga benar. Kecuali ada komplementer yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak bisa enggak. Ya, itu kesalahan redaksional ya. Kesalahan redaksional itu seperti itu. Ya. Bagaimana contohnya? Nah, ini jelas dulu ya kesalahan redaksional. Apabila ya redaksionalnya itu dari satu ayat dan di ayat yang lain itu saling bertabrakan. Sorry, maksud gue kesalahan korespondensi. Ya, redaksionalnya di satu ayat tidak sama dengan redaksional di ayat lain. Jadi itu kemungkinannya satu, dua-duanya A dan B ini sama-sama salah. Ya. Dua, A salah B benar. Tiga, A benar B salah. Itu aja kemungkinannya. Kalau sama-sama benar enggak mungkin, selama ya komplementernya enggak bisa dihadirkan. Gitu loh. Jadi kita harus jeli, dan kamu juga kalau diskusi sama temanmu terus dia bilang, "Oh enggak, ini sama benernya." Ajukan dulu komplementernya. Seperti yang kemarin, dan insyaallah nanti aku akan bahas lagi karena itu masih bermasalah. Kebangkitan dan dibangkitkan itu tidak komplementer. Yang satu kalimat pasif, satu kalimat aktif. Tidak bisa itu komplementer. Pilihannya hanya satu. Yesus itu dibangkitkan, maka Yesus tidak bangkit sendiri. Atau Yesus bangkit sendiri, maka Yesus tidak dibangkitkan. Gitu loh. Tidak bisa Yesus itu ya pasca penyalipan itu dia bangkit sendiri. Oh benar. Oh dia dibangkitkan, benar. Tidak bisa begitu. Dan pernyataan Alkitab jelas-jelas mengatakan Yesus itu pasif. Dia ada di bawah otoritas kekuatan yang maha agung itulah. Ya. Jadi dia tidak punya kekuatan apapun. Dia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Kalau memang benar bangkit. Nah, itu salah satu contoh aja yang kemarin sudah kita bahas dan sepertinya nanti perlu aku pertegas lagi ya. Oke. Ini masih introduction ini, sudah 18 menit. Oke ya. Sekarang aku kasih contoh yang kesalahan korespondensi tadi ya. Oke. Oke. Aku jelaskan dulu. Di Alkitab ya, tentang apa tuh? Sebentar gue lihat dulu. Tajuknya itu perikopnya di Alkitab. Kalau dia di Markus itu adalah Yesus gue enggak tulis ya, karena ini sebetulnya apa ya? Bekal untuk kamu memahami apa yang mau aku jelaskan gitu ya. Jadi gue enggak usah tulis ya. Begini. Di Markus itu Markus 5 ya, dari 51 sampai nanti 520 ya. Itu tajuknya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya. Nanti itu semiliar dengan di Matius ya.
dengan di Matius 8 ya. Di Matius 8 ya. Tajuknya dua orang yang kerasukan. Ya ini kerasukan gitu, enggak ada setannya. Gue kan harus tunduk terhadap apa yang dikatakan Alkitab ya. Dua orang yang kerasukan disembuhkan ya, itu semiliar ya. Matius 8:28. Itu semiliar ya. Nah, aku jelaskan dulu. Karena kalau peristiwa ini tidak menunjukkan di suatu tempat yang sama, itu nanti bisa bermasalah ya. Maka kita buktikan dulu ya, apakah peristiwa ini terjadi dalam ruang yang sama gitu ya. Kalau enggak bisa dikomparasi gitu ya. Meskipun ini nanti samanya itu tanda kutip. Karena apa? Di Matius tertulis Gadara, sementara di Markus tertulis Gerasa. Gadara ini ya. Gadara ini di Matius ya. Di Markus Gerasa. Ini Markus. Ya. Kalau ini dua habitat yang berbeda, maka dua ayat ini nggak bisa dihadap-hadapkan. Makanya aku cari jaminan dulu, apakah Gedara itu Gerasa, apakah Gerasa itu Gedara gitu. Seperti ini loh, kalian kalau baca di Al-Quran itu kadang-kadang Mekah itu disebut gini, dua K atau satu K ya, tolong kalau salah dibenarkan ya. Bakah, ada yang Makkah. Nah ini satu tempat dua nama. Nah, satu tempat dua nama. Terserah kamu mau nyebut Bakah monggo, mau nyebut Makkah juga monggo. Ini menunjukkan satu tempat yang sama. Nah, nanti kita lihat di, kalau nggak salah di Mazmur, dan itu kita bisa kaji nanti. Di sana ada Bakah. Dijelaskan tempat melintas yang dikunjungi orang, apakah itu merujuk kepada Bakah yang Makkah ini, itu bagus. Kalau di YouTube belum pernah aku sampaikan, tapi kalau di Facebook ya, karena awal dakwahku itu di Facebook, itu kira-kira sudah hampir ada 15 tahun yang lalu sudah aku jelaskan ya, antara Bakah yang ada di, ingat gue di kitab Mazmur itu ya, di kitab Mazmur ya. Nah ini Baka dan Maka itu menunjukkan satu tempat yang sama. Tapi secara umum kita lebih mengenalnya Maka gitu ya. Makanya hati-hati, jangan gampang terperosok seperti mereka yang mengatakan Yesus bukan Isa-Isa, bukan Yesus karena berbeda nama. Lihat dulu ya historikalnya. Tapi kan sebetulnya di internal Kristen sendiri terjadi dualisme. Enggak semuanya setuju bahwa Yesus itu bukan Isa. Enggak. Gue sudah jelaskan juga ya. Oke. Sekarang aku mau jamin kamu ya, untuk mengetahui bahwa Gadara itu juga Gerasa, tetapi dalam tanda kutip sebetulnya. Enggak seperti Maka dan Bakah itu tadi. Kalau itu enggak pakai tanda kutip. Bakah itu ya Maka, Maka itu ya Bakah. Kalau ini masih dalam tanda kutip, maka aku cari dari internal kekristenan ya, data dari saudara Kristen kita. Gedara ya, Gadara, Gerasa ya. Nah itu ini anunya ya, petanya ya, Gerasa, Gadara. Nah itu mana? Nah itu ya, ini supaya kalian tahu aja lah ya, karena gerai-nya lagi nggak bisa bantu-bantu. Ini petanya ya, Gadara itu ada di atas
gerasanya itu ada di bawah. Ya, tapi itu berusaha dirukunkan gitu ya dengan begini. Mungkin hal itu terjadi pada subdistrik Gadara yang letaknya 10 km di daerah Tenggara Laut itu, yaitu kota Gerasa dekat Yarmuk atau Heuroma. Ini sebetulnya makanya aku bilang Gadara dan Gerasa itu tempat yang sama dalam tanda kutip. Jadi gini, kalau kita baca penjelasan ini pun mungkin loh ya, mungkin hal itu terjadi pada subdistrik Gadara yang letaknya 10 km di daerah Tenggara Laut, yaitu kota Gerasa. Jadi Gerasa itu bagian dari Gadara gitu loh. Ya, kan otoritas wilayah pemerintahan kan seperti itu. Ya. Ya, itu sebetulnya dikatakan sama ya, okelah. Supaya diskusinya jalan. Kalau kita kenceng-kencengan ya jelas enggak sama dong. Gadara dan Gerasa. Ya, tapi ya sudahlah. Kita maklumi ya, kita terima aja dulu penjelasan dari saudara Kristen kita bahwa Gerasa itu ada di daerah Gadara gitu ya. Markus menulis Gerasanya, Matius menulis Gadaranya. Kira-kira beginilah ya. Jawa Timur dan Batu misalkan ya. Batu itu bagian Jawa Timur. Tapi kan harusnya juga kita harus ingat, Jawa Timur itu tidak hanya dengan Batu. Ada Malang, ada Pasuruan, ada Banyuwangi, ada macam-macam. Sama dengan ini, Gerasa itu bagian dari Gadara. Oke lah, tapi kan Gadara itu bukan hanya Gerasa. Nah, gitu loh ya. Cuman ya sudahlah, itu kita maklumi aja supaya diskusinya jalan. Kita anggap ini suatu tempat yang sama, kita terima aja dulu apa yang disampaikan oleh saudara Kristen kita ya. Oke, ini kita abaikan aja. Oke, kita terima aja dulu supaya diskusinya jalan. Bentar, gue mau minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Sekarang gue mau uji secara korespondensi ya. Redaksionalnya. Di Matius ya. Nanti kamu baca ya di sini ya. Matius perikopnya jelas ya, dua orang yang kerasukan disembuhkan. 8:28 ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Itu ada di Matius 8:28. Sekarang kita lihat ya di Markus ya. Markus 5:2 ya, tapi aku akan bacakan dari satunya ya. Markus 5:2. Ya. Oke. 5:1 aku bacakan. Perikopnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Jadi di sini Gerasa, di sana Gadara, sudah itu kita abaikan aja dulu. Kita maklumi aja, kita terima aja pernyataan saudara Kristen kita ya. Supaya diskusinya jalan. Jadi kalau kenceng-kencengan nanti mampet diskusinya. Ya, begini. 5:1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Yang pertama, yang kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Berapa? Seorang, satu orang. Pertanyaan gue, silakan lu rukunkan. Bisa enggak? Ini jelas seperti tadi. Ya. Enggak bisa dirukunkan karena ini tidak komplementer, tapi ini diametral. Matius ngomong dua orang, Markus ngomong satu orang. Yang benar yang mana?
Ya, maka probabilitasnya Matius, Markus. Ya, ini kan dua orang, ini satu orang. Ya, kalau kita bikin tabelnya begini. Kalau Matius benar, Markus mesti salah. Kalau Markus benar, Matius yang salah. Tidak mungkin ya dua-duanya benar. Tidak mungkin. Karena ini diametral, bukan komplementer. Ya. Enggak mungkin. Oh, itu dua orang benar satu. Dua sama satu itu beda, gitu loh. Kalau enggak bisa ngitung dua sama satu aja ya repot. Nanti terjebak lagi paham tritunggal karena tidak mampu membedakan satu tambah satu tambah satu itu berapa. Cuman kan sekarang mulai dilunakkan, mulai dieliminirkan semampu-mampunya, itulah. Gue sudah ingatkan, kembali ke Alkitab, enggak usah neko-neko. Baginda Yesus bilang, ehad ya ehad, tunggal ya tunggal. Enggak pernah Baginda Yesus mengucapkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tritunggal. Enggak ada. Enggak ada cerita seperti itu. Ya. Oke. Jadi, ya, Matius kalau dia benar, Markus harus salah. Artinya bukan firman. Atau kalau Matius benar, Markus salah, ya. Kalau Matius salah, maka Markus yang benar. Kalau dua-duanya benar, enggak mungkin. Enggak mungkin karena ini bukan komplementer. Maka ada yang salah satunya bukan ayat. Atau informasi yang masuk ke Matius dan Markus tidak sama. Kita harus tahu, Matius dan Markus itu bukan sosok yang hadir pada waktu peristiwa ini terjadi. Yang paling muda ditulis itu kan si Markus tahun 50-an Masehi. Berarti kalau 50-an berarti ada jarak 50 tahun. Setengah umur, seperti gue ini sudah setengah umur. 50 tahun. Mereka bukan saksi mata. Jadi makanya tidak sesuatu yang merendahkan atau enggak, justru menjunjung tinggi Injil kalau dia disetarakan dengan hadis. Seperti kata Pak Kahar, dosen Institut Injil Indonesia itu waktu kami Arimatnya mengadakan diskusi. Beliaunya dengan tegas itu ketik Subandite Sukoco di YouTube ya, Injil setara dengan hadis. Yang minta beliau sendiri di situ ada. Jangan disamakan Injil itu dengan Al-Qur'an. Jangan dikompar dengan Al-Qur'an tapi dengan hadis gitu loh. Karena memang kalau kita cermati, hadis itu yang kita terima sekarang ini hadis gitu loh. Lewat historikalnya. Kan Matius Markus tidak hidup dalam ruang dan waktu itu. Mereka mencatat kemudian berdasarkan sejarah. Meskipun teman-teman ada yang saklak ya, teman-teman Islam, kalau aku sih ya tak maklumi aja. Iya, hadis itu hadis yang mana? Ya memang benar, karena hadis itu nanti macam-macam juga. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang nanti qudsi, macam-macam itu. Sudahlah, gue enggak mau ke sana nanti ya. Gue buka ruang yang lebih luas aja. Okelah, hadis gitu aja kita terima gitu. Itu bukan berarti merendahkan Injil, tidak. Karena yang dianggap Injil ini sebetulnya kalau diposisikan sebagai kitab suci yang firman Allah, dia bermasalah di sini. Kalau dia posisi hadis, tidak apa-apa. Memang hadis begini, makanya di dalam perspektif keislaman ya, hadis itu nanti cara cross-checknya itu, kan Nabi kan sudah nggak ada, nggak bisa baginda Nabi kita cross-checknya, bisa. Maka lewat jalur yang namanya sanad, dari si A ke B, B ke C, C ke D, D ke Kanjeng Nabi, begitu. Nanti diuji lagi ke kualitas manusia-manusia yang menjadi perawi ini benar kagak. Ribet belajar hadis itu ya. Jadi begini, gue katakan inilah yang disebut dengan kesalahan korespondensi, ya, antar ayat bertentangan. Ya, ini sudah setengah jam, padahal ini masih introduction-nya supaya kamu punya bekal ketika aku mau menjelaskan ini. Ya, oke. Okay. Pelan-pelan ya, karena aku harus memperhatikan YouTube, juga memperhatikan TikTok ini. Tolong teman-teman TikTok dibantu tap-tapnya ya. Ini nggak di-charge dulu ya.
sebentar, mohon sabar. Aduh, cas gue. Yan, Ranti, casnya bapak ambilkan deh, dok. Ini casnya nggak sama dia. Casnya nggak sama dia. Ini yang Type C, ini yang lama. Nggak tahu naruhnya di mana ya. Kah? Oke lah ya, kita berjalan apa adanya. Ini aku matiin dulu ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Aku mau masuk ke sini, aku bacakan behind screen-nya dulu. Ya. Behind screen-nya dulu. Atau gini lah ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Supaya tidak terlalu panjang. Kalau teman-teman di TikTok enggak apa-apa panjang kan, tetap aja di sana ya. Ini aku bikin seri 1 ya. Seri 1 ya. Aku bikin seri 1. Ya. Jadi nanti di YouTube-nya 2 seri ya, karena supaya tidak terlalu panjang ya. Supaya tidak terlalu panjang. Oke. Aku tutup dulu ya, tapi yang di TikTok tetap aja di situ, kita tetap lanjut ya. Oke, teman-teman ya, nanti akan kita lanjutkan Matius jungkir balik di Al-Baqarah 254 ya, di seri yang kedua. Tadi introduction-nya sudah aku sampaikan untuk membekali kalian memahami bagaimana problematika ini yang akan aku sampaikan kepada kalian semuanya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya, jaga salatmu ya. Jaga iman Islammu dalam bingkai keindahan di hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Kemudian ya, semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Jadi rezeki yang barokah, keberuntungannya 1, kesehatan yang prima 2 ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan itu, baik yang belajar dan yang mengajar. Kemudian aku ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang telah mengalokasikan waktunya ya untuk ngaji bareng Gus Petik di channel YouTube ini. Ya, terima kasih, matur nuwun. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, yang di YouTube tetap ya, aku mau lanjutkan ke seri yang kedua.